Halo guys. Eh, ada Asa. Halo Asa. Welcome Asa. Ada Mali juga. Mali. Halo Mali. Apa kabar kalian guys? Gimana hari minggunya? Apakah puas tidur sampai siang? Kalau aku sih tidur siang, tapi terganggu. Set. Eng eng eng. Halo eng eng eng. Welcome welcome. Si. Kita ini dulu. Aduh, UID ku apakah sudah tertutup? Oke, sudah. Halo. Gimana harinya, guys? Apakah sudah makan? Pasti belum. Mbak, suaranya pelan. Ya, somehow suaraku kecil. Sebentar. Anjir. Bro, mau naik baru mau naikin gain. Kita. Ini sih cara settingnya kemarin di OBS. Kasih gain tinggiin dikit ya. Apakah suaraku sudah tidak kecil lagi? Anjir, kok maksudnya apa ya Isya? Bentar, aku mau setting audio kecilin. Semuanya lah. Kabur. Saatnya. Kok streaming? Parah, Storbal kamu. Tiap datang sini kayaknya ngajak ribut terus ya. Btw, welcome Storbal. Punten Bemadu. Halo. Ih, ada Mas Nol. Mas Nol, aku sangat menunggu kedatanganmu di channelku. Welcome, guys. Sekecil perhatianku padanya, padaku ya, Mbak. Aduh, enggak kok, Mali. Aku selalu notice kamu. Soalnya kebetulan juga ya nonton sepi kan. Jadi kalian cepat ternotis. Hai YouTube. Halo Hilmi. Welcome back. Welcome back. Kok welcome back? Ya welcome back sih. Kamu jarang nongol di sini soalnya. Tapi aku juga jarang stream sih. Hehe. Gimana kabar kalian, guys? Mbak Madu akhirnya streaming. Let's go. Yes. Aku adalah streamer yang jadwalnya strictly 2 minggu sekali. Adalah streamer yang strictly data streamnya 2 minggu sekali ya guys ya. Aku gak tahu mau main apa. Jadi aku paling daily Genshin. Abis itu grinding buat Abang Rio bentar. Habis itu ngapain ya? Paling ganti game sih. Tapi enggak tahu game apa. Nantilah ya. Hai YouTube, ini nih yang mau debut sebentar lagi. Datang sih. Guys, Bang Neo hari Rabu mau debut, guys. Kayak aku mau nyari. Aku tidak suka power up dari ikan pari. Anjir, aku malah diserang ikan pari. Sebentar, kemana yang lain? Spiral abis Mbak Madu. Spiral abisku udah floor 11 sih. Iya, spiral abisku udah floor 11. Tapi nantilah aku coba ya. Saya bisa 2 bulan sekali. Ini dia. Kemarin aku juga gitu, Mas Nol. Anjay, ada si Neo di sana. Betul sekali, guys. Aduh, yang lupa nanti diramein, guys. Mas Neo mau debut bentar lagi. Hari Rabu. Aku lagi nyari. Kenapa ikan pari semua? Aku tidak suka ikan pari. Hehe, ketawa aja kamu. Ini lagi, man. What the hell? Mana sih? Aku tuh sukanya tuh yang sih anjing laut atau singa laut? I don't know what the difference. Itulah. If you guys can't tell.
aku memang agak bodoh. Bang Madu kapan debut? Nah, itu saya tidak tahu. Belum ada rencana, guys. Belum ada uang juga untuk debut. Menjadi VTuber itu mahal, guys. Tidak murah. Mbak Madu, halo Selen. Oh my god, Selen, welcome. Welcome, welcome. Ada Selen. Kios. Senang banget cuy, kedatangan cewek cantik. Ganti dulu, karena ini ngerjain daily. Siapa yang mesti diganti? Nah, ini aja lah. Anjir, sayang di blur ya guys, pantatnya. Oh my god, I finally can hear your voice lah. Ada apa dengan suaraku, Selen? Tsunami fakta, betul sekali. Tsunami fakta. Kecuali kalau kamu bisa bikin L2D sendiri dan bisa rigging sendiri, berarti menjadi VTuber itu tidak begitu mahal. Tapi kalau kamu nggak bisa rigging, nggak bisa L2D, tidak bisa menggambar bahkan, seperti saya, tidak bisa menggambar. Menjadi VTuber itu sangatlah mahal lah. Hobi yang mahal guys ya. Wait, tadi di mana ya Dewi-nya? Lu udah ketemu kang ini. Aduh, abis. Men, di blur pun masih kelihatan pantatnya semok. Jir. Maaf guys, tidak bermaksud. Minta mecesa tuh gratis. Eh, tidak boleh seperti itu guys. Harusnya kalau sama Cesa bayar gak sih? Malah untuk support temen sendiri gitu loh. Kenapa minta bayar? Eh, kenapa minta bayar? Kenapa minta gratis? Au, au, au. We must supposed to do this, man. Doang kenanya cuy. Idi. Ada Setkun. Halo Setkun. Gimana kabar wifi-mu? Suara Mbak Madu onesan banget Bu, anjir. Emang iya, emang boleh seonesan itu Selen. Duh. What I'm doing, man. Pecah. Saksikan. Aduh, pantat ketutup Primo Game, guys. Aduh. Lihat dari samping ini. Wish boyoknya. Mbak Madu gak mau nyoba stream free talk pakai L2D gratis gitu kah? Aku sebenarnya ada avatar Viroid. Bikinan bapakku gaco. Anjir, aneh banget nyebut gaco bapak gitu kan. Tapi gaco yang bikin avatarku pakai Viroid gitu. Pakai free asset gitu lah. Apa nih? Apa nih? Mana strange? Oh yang ini. Men, semok banget pantatnya. Di blur pun masih bisa kulihat semokan pantat ini. Maaf guys, tidak senonoh sangat. Streamer ini sangatlah mesum. Aneh banget gacha disebut bapak. Iya kan? Padahal dia mbah. Sudah menjadi leluhur kali gak sih? Leluhur gak sih? Itu bukan wifi, rumah ada yang konslet. Oh! Apa sih kalau di... Kalau aku tuh nyebutnya listriknya jepret mulu gitu. Turun terus jadinya listrik. Ya, kalau di aku sih... Aku nyebutnya jepret, listriknya jepret. Apa ini? Rio ku AFK aja guys. Aku pakein Zilet aja yang nge-carry. Udah. Mbah,
Mbak Gacuk, boleh Mbak Gacuk. Mbak Gacuk. Mbak Gacuk, cantik banget ke sih. Aku ngomong apa sih? Fosil sih yang paling bener. Nah, itu dia. Lebih ke uyut. Uyut tuh apa ya? Uyut tuh buyut kan? Buyut kan bang. Kulur mandi mamadu. Gak boleh. Gak boleh mandi setkun. Kalau mau mandi nonton di HP, bawa HP ke kamar mandi. Bercanda, guys. Aku tidak memaksa. Buyut, anjir lah buyut, men. Tapi ngomong-ngomong soal buyut, buyut kalian ada yang masih hidup gak sih? Jahat banget gak sih aku ngomong kayak gitu? Kita autoin aja. Mandi sambil bawa HP, guys. Boleh. Tapi man, HP-nya jangan dimandiin, Cetkun. Halo, Mbak. Nah, ini dia. Juragan Palembang ini akhirnya muncul di sini ya. Welcome Om Tos. Welcome back setelah sekian lama kamu tidak pernah nongol lagi di sini. Buyut itu ortunya nenek kakek ya? Iya. Apa boleh begitu? Aku sih gak punya buyut. Aduh, Len, maafin aku. Oh my god. Aku sih ada tinggal satu nenek buyutku. Nenek buyutku masih hidup. Jadi ya sedikit sibuk-sibuk. Apa kamu Om Tos? Om Tos, Om Tos, nanti aku mau nonton Five Nights at Freddy's nih. Bolehlah kita meet up. Bajir. Apa nih? Terserah lah. Tapi gak tahu sih kapan Five Nights at Freddy's sampai kapan ya? Ini aku kelihatannya kayak Moshi ini sebagai pajangan ya. Tapi enggak guys, dia lagi makan. Nanti ada dongol kok. Together we're FNAF. or. Iya. Yeah. Wah, tergantung juga sih. Itu juga sih sebenarnya aku. Tapi dipikir-pikir lagi sebenarnya emang sulit. Kalau aku mau keluar-keluar, aku kerja tiap hari, Kak. Capek. Ini disuruh ngapain ya? Freddy Fazbear. Freddy Fazbear gak sih? Aku belum nonton. Katanya sih, katanya beda ya sama cerita, sama di plot di filmnya sama di game-nya beda ya katanya, tapi aku nggak tahu sih. Tidak mau banyak ngomong nanti spoiler soalnya. Awas kamu. Balik lagi kok. Kerja-kerja tipes, betul. Kerja-kerja tipes. Sampai tipes, guys ya. Main Genshin sambil ngerajut kah? Ih, aku ngerajut itu pengen apa free talk aja kali ya. Tapi aku tidak pernah free talk, guys. Aku tidak berani free talk. 50-50 sih katanya filmnya lebih ke fan service untuk yang ngerti lore-nya. Yang enggak ngikutin lore-nya katanya mid. Oke, noted. Try eating somewhere else. Can't find a better place to eat now. Ini aku baru sehatan kemarin drop. Kamu buset, kerja sampai sakit. Om Tos, kamu sakit apa? Tipes kah? Aku kemarin kebanyakan kerja sampai demam. Apa ya, kayak kepala pusing terus demam.
Tapi kayak 2 hari baru sembuh, baru bisa kerja lagi. Kemarin kerja boleh guys, tapi jangan sampai sakit ya guys ya. Tapi kalau nggak kerja nggak ada duit, makanya aku kerja. Sakit lama aja tiba-tiba kambuh. Oke. Tapi sekarang udah mendingan kan? Jaga kesehatan ya guys. Nah, oke. Hari ini kita bis ini aku butuh berapa ya? Man, tebak. Kurang semua. Sekarang harus sehat dong. Betul. Gak bisa sakit di ekonomi seperti ini, guys. Di ekonomi seperti ini kita tidak bisa sakit. Berobat mahal. Genshin Impact adalah game gebuk-gebuk. Tapi jangan lupa makan ya guys. Udah malam ini. Kalau aku sih skip makan malam. Makan hati. Aku makan hati. Hui. Sakit tetap paksa kerja. Nah itu gimana gak sembuh-sembuh. Sudah biasa, ampasnya sudah biasa. Live-nya agak sedikit lag. Bahasa emang ya. Ya udah biasa lah ya guys ya. Maafkan aku jika lag karena internetku internet Sumatera. Internet hutan. Internet hutan memang sedikit ngelek-ngelek. Masih ngelek po. Masih ngelek bro. Coba event dulu aku kalau nggak salah event terakhir belum. Kadang-kadang aja sih lagnya nanti lancar. Nge-lag dikit gak ngaruh. Maaf guys, emang aku tidak bisa mengendalikan. Buff modus elemental mastery, normal attack, damage when HP above 50%, creating bonus and normal attacks hit an opponent, the counter will unleash a shockwave. The opponent's location deals through damage. Huh.
frame drop terkadang. Iya, ini kayaknya streamku aja cuma bisa sampai 720p kan. Maafin guys, internet tidak memadain tapi tetap aku paksa Halo. untuk stream. Nah, ini dia, Moshi sudah datang. Halo Moshi. Iya. Kenyang enggak? Kenapa kamu ngomongin stream kah? Oh, kayaknya oh. Sih feelingku 720 udah oke, 1080 kayaknya feelingku kamu nggak kuat, soalnya kan kamu pakai sinyal kan. Yes, ini soalnya pakai 720 aja tuh kamu nggak stabil, apalagi 1080 mandek-mandek dah. Itu yang harusnya yang 30 fps kuat, ini cuma 10 fps. Men, kapan lagi nasib. Ini ada yang ngomong nih, Storbal ngomong katanya live nya agak nge-lag sedikit. Ini dia makin lama, kemarin dia manggilnya bang, tuh manggilnya sekarang manggilnya mas, mas madu. Besok manggilnya pak. So aku dipanggil besok bapak. Besok manggilnya kek, kakek. Sudah ya. Ini aku pakai apa ya? Treasure holder ini rounder 2 ini kayaknya pakai Fenty aja. Aku ingin iseng. Fenty biasanya pasangin sama eyelid. You shake a spy, it's not a crime. Somebody told you you give me your words, don't worry about it. Shinhe ya? Gimana cara main Shin? Uyut, Shin ntar mbah katanya. Uyut madu anjir lah. Aku juga kena uyut. Aku juga kena uyut ini. Gak apa-apa, gak apa-apa Neo, yang penting kamu bahagia. Suneo! Nah, ini dia. Itu di situ Suneo. Suneo, ya ampun Suneo, kamu ngapain Suneo? Pulang gak sih dicariin Giant? Cariin Giant. Giantnya gaco. Giantnya gaco. Waduh, parah bot. Giant dikit gak karuh. Jahit makanya apa? Astaga, hari Selasa kan aku ketemu nama gaco, aku Selasa siap tuh dilipet-lipet. Udah diancam sama gaco nanti kamu. Tunggu hydro selain itu biar kita bisa beku-bekuin guys ya. Bekuin hatiku, au. Au, jangan dong. Nanti siapa yang mencintaimu? Siapa yang mencintaiku kalau aku membekukan hatimu? Anjay, emang boleh. Bisa aja kamu. Mama, aku takut. Aduh, maaf ya guys. It's okay. Hari-hari santai, makin gak jelas. Aku tapi jam 7:30 harus cabut ya, Beb. Aku ada urusan soalnya. Ada apa, Duch? Ada meeting. Ah, oke okay, oke. Okay. Ada pertemuan. Pertemuan dengan ya. Dengan bebek. Hah? Soang-soang kok jadi bebek. Aduh, salah. Beb, maaf, Beb. It's okay, santai. Soang. Ambat tukam. Astagfirullahalazim. Ya ampun, datang. Datang deh, Cok. Ambat tukam. Sek, kita anuin bang, dulu. Bang, mabok lagi enggak, Bang? Cerahap, cerahap. Apa kemarin ngomong apa? No, stop. Please. Kemarin ada yang blatantly ngomong, gaco tuh noob aim-nya. How is gacho's aim in Valorant? It's not good. Not good. Could be better, not good. Tempat tundai. Kalau aku jadi gacho sih aku malu. Guys. Terus katanya, yo, but she is good with that orange lady that shoot boom boom. Kena expose, man. Oh my god. No, stop exposing me when I'm drunk. Shut up. Kena expose. Drunk string sama Nick enak okay. Nih, seru nih. Yeah. Expose. Excuse me. I am drunk. Okay, I don't know what I'm doing. Ngasih makan gugup. Boleh, boleh. Semangat Om Tos.
Tetap semangat. Yes, ya, kak, dirimu dong. Juga Om Tos. Tetap semangat. Kasih makan aku juga dong. Ah, tuh dia dengar. Waduh. Kamu Om Tos. Masih mau minta dikasih. Aduh, makan. Ngeri guys ya. Para bot kata Neo. Nah, baru makan. Neo, udah Neo pulang sih. I mean it, okay? I'm drunk. Cuneo mending pulang sih ya, udah dicariin sama itu, sama Giant. Did you not remember anything, man? I do remember it, that's the worst part, actually. If I remember it, it's even worse than not even... Padahal semalam mau aku bilang kamu bugil on cam gitu kan. Oh, you know, when I wake up, so I do remember everything. When I'm about to go to sleep, so I go to sleep with only my shirt and an underwear. Oh, like, fuck, did I wear this shit? Kata Om Tos sini tak suapin ya. Waduh. Terus kata Neo, bakot moshi. Bakot. Bakot. Apa sih Suneo? Bakot. Itu di situ Neo. Situ. Wah, banyak rhythm game guys. Oh, iya, pencet-pencet. Waduh. Pencet-pencet dulu. Pencet-pencet dikit banget. Aku suka pencet-pencet pantatnya Rio. Rio. Kalian nih sih. Man, boyoknya gede. Man. This man is big. Iya sih, gak salah. It's a big boy. Boyoknya gede. It's another season. Oh my god. I need a big boy. I want a big boy too. Just, why didn't you? Okay, you know I was drunk. Why didn't you just disconnect me, bro? That's fucked up. Because it's fun. It's fun. What do you mean it's fun? You know, oh my god. So I message, wait, what is it? I didn't want to say massage, okay? I want to say message, like, texting. Oh, so I was texting message. My friend, okay? While I was drunk. Pijat. And no! And the message was super sus that I'm like, what the fuck did I just say? Okay, so one of them, I said something like, I want to ride you. Oh. What the fuck? Aduh, gak bayar, ta. I will never get drunk. Bahaya dong. Itu dia. I will never. Ini kita rhythm game. boleh rhythm game. Aku jadi ingat rhythm game yang tahun berapa ya? 2022, 2021 yang apa tuh? Rhythm game-nya Genshin. Oh yang Windbloom Festival. Oh, Yeah, I still have aku masih main drum. Tuh. Aku masih main soalnya drum. Apa ya? Soalnya seru aja. Betul. Aku masih main soalnya seru aja. I played that because of Ito. Terus waktu yang lagu Kuri, aku pengen banget tuh bisa bintang 5 ya. Enggak bisa aku. Sampai keinget lagunya tuh sampai inget tau gak sih di otak tuh keinget. Ini kayaknya Mas Neo. Gak sempurna. Bukan Bang Gacho, Bang Giant. Bang Giant, anjir. Giant gak tuh? Giant. Bang Giant ilang. Bang Giant. Culik kah? Cik, balas chat dulu guys. Iya, yeah, ada yang ngechat di Discord. Enggak ada. Chat. Chat aku dong, guys. Enggak, aku chat seseorang. Apa sih yang aku chat itu tuh? Hey, gimana cara main channel, anjir? Enggak bisa main channel. Chat bisnis, guys. Bisnis. Sok-sok bisnis gitu kan ya. Bisnis gak tuh? Emang boleh sebisnis ini?
Woi, gebuk. Oh my god, big booty. Big butai. And I don't know what to do. Oh iya, bentar aku belum minum obat. Iya, jangan lupa minum obat, sayang. Ora ora. Ora ora ora. I want to eat. Makan, aku belum makan. Man, I don't know what to eat. I honestly know what to eat, but I'm not really sure. My mom's offering herself to bring food, to buy some food for us. Then again, she's attending a funeral, so I don't know when will she go. When will she came home? I don't know. Sedih banget, cuy, itu yang meninggal. Relatifku kan, kayak saudaranya adik ipar mamaku. Wait, like, what? Saudaranya adik ipar? Pokoknya keluarga ipar. And he died. Jauh lah. Oh, what's wrong with that? What's wrong with them? Oh no! Ryo's dead. Yeah, he dead. Dia meninggal ya pas melahirkan. Oh ya, yeah, okay. Now I know. It's kinda sad, you know. It is sad. Kalau meninggalnya kayak gitu sih ya. Mm-mm. Padahal nikahnya juga baru tahun kemarin. Forgot. Baru nikah. Oh my god. Yeah, that is really sad. Actually, that's sad. Tahun kemarin atau tahun ini? I forgot. Antara tahun kemarin atau awal tahun ini dia nikah. Yeah, it's kinda sad. Aku kaget pas mama aku kasih tahu. Dia aku kayak langsung, "Hah? Kok bisa?" Aku kira kan karena sakit atau karena kayak kecelakaan gitu. Rupanya dikasih tahu meninggalnya habis melahirkan. Antara habis melahirkan atau pas melahirkan. Demi pantat. Biar makin kencang pantat terus. Kita perkuat. Not bad, not bad. Defense-nya agak mengganggu. Tapi not bad. Not bad at all. Mari kita lock. Si Raiden-ku. Oh, Raiden kepalanya. Enggak ada yang kepalanya crit di aku. Mau ngapain lagi? Oh ya, menjauh 1 menit. Oh, hari Rabu ya. Mamadu QQ. Halo Morfi QQ. Apa kabarmu Morfi? Apakah sudah makan? Apakah sudah mandi? QQ. QQ.
bro. Q Cukrukuk. Q no, Cukrukuk. Not that song. Kuku. Cukrukuk. Q. Ada burung. Men, kaget. Burung sang suang. Unten, nah ini dia. Bang Charlotte nih. Yang kemarin katanya mau stream tapi gak jadi. Aku sedang menunggu. Masih menunggu nih streamnya. Kapan kamu mau stream, Bang Charlotte? Di mana sih letak kumbangnya? Mau maling kumbang? Oh, ini kabuto. Bukan kumbang untuk Rio. Bentar lagi makan. I don't know. Apa aja enggak ini? Belum. Aku kembali. Welcome back, Moshi. Astagfirullah. Alajin. I forgot where you from. Ah, siapa? You. Me? Iya nih, maaf. Yes. Tidak ada maafkan. Where did I come from? I'm from Indonesia, bang. Now what did you do? I was taking my meds. Oh yeah, true. Yeah, that's what I forgot about. Masih mabuk. I got information. I'm not. I am not. I'm not okay. I'm fine. Are you okay? Yosh. I am past. Are you okay? Thing. Are you not okay? Tidak dimaafkan kamu, bang Charlotte. Sih guys, aku sambil buka ini. Bang Charlotte ngapain, bang? Bang, jangan, bang. Bang, jangan. Dia ngomongnya mau stream. Boleh begitu, bang. Dia ngomongnya mau stream, tapi kayak ditunggu udah seminggu, dua minggu lebih ini enggak stream. Nah, oke. Mana ini? Si Bang Charlotte nih minta dicipu sama Giant. Mau aku juga ingin mabuk cintanya. Boleh Morfi. Siapa boleh tuh yang ngomong? Morfi. Nah, Morfi kan. Kenapa feelingku benar? Morfi. Halo Morfi. Emang boleh semabuk cinta ini? Ya maaf. Ya upload speed saya 2 MB. Upload speedku juga 9 MB. Makanya kalau 9 MB sebenarnya bisa, Beb. Cuman masalahnya enggak stabil kamu tuh. Iya. Makanya streamku suka nge-lag, guys. Maaf ya. Bukan nge-lag, patah-patah tiba-tiba udah skip. Internet hutannya, guys ya. Namanya juga internet hutan. Aku juga pernah mengalami, Beb, tenang aja. Aku juga pernah. Ada zaman di mana aku tidak menggunakan Wi-Fi. Manifesting nanti punya. Makanya rumah. Guys, dono guys, biar Mbak Madu nih bisa beli WePay. Beli pasang WePay, bukan Wi-Fi ya. Kita manggilnya WePay. WePay. Biar beda dikit. Biar beda daripada yang lain, guys ya. Yo, I build different. Maling Crystal Fly. Saya dua, mbak. Oh my god. Halo Moshi, QQ kata Morfi. Hai sayang, QQ. Ini ngapain? Apa sih? Aku tuh mau ngambil payment tuh. Gak bisa tau gak sih dari ini? Payment itu ku gagal, payment Twitchku. Maafkan aku, Charlotte. Semangat ya. Kenapa kamu gak numpang stream di tempatnya Mika? Kemarin kan kamu ngomongnya rencananya mau numpang stream di tempat Mika. Cik. Kenapa malah kebuka Discord? I wanna see this. Map. Bentar, buka map dulu. Formerine! Take me home to Mama Yukero. Lagi di renov tempatnya. Oh. Mama Yukero. Mama Yukero. Mama Yukero. Mama Yukero. Mama Yukero.
My god, kontenku tidak terasa. Men, udah ada yang 100% eksplorasinya. 90, 70, 80. Sih, kebiasaanku. Main, main, main. Gak sadar udah 100. Ini aku gak pakai kompas sama sekali. Bener-bener pure menjelajah. Ah. Chest di depan mata, jebret kita. Jebret. Ngebut banget aja. Untuk dikit nggak ngaruh. So, what the fuck? What the hell? Oh my god. Kalau kamu minum obat jadi ngantuk ya? Tahu akhir-akhir ini karena minum obat jadi lemas. Nah, obatnya berarti menyebabkan ngantuk. Tahu kayak aku tapi enggak ada paracetamol gitu loh ya, aku bingung tuh. Ya kan enggak cuma paracetamol, Bang. Betul. Lo obat pegel gimana, Bang? Aku enggak tahu tiba-tiba dikasih obat pegel linu. Obat syaraf. Tahu obat pegel linu aja dikasih. Ditulisnya obat pegel linu. Obat pegel otot. Obat syaraf. Ya tahu, Bang, dikasih taunya obat pegelinu. How do I reach that? Bahkan obat alergi aja ada. Gimana tuh, Bang? Padahal enggak ada paracetamolnya. Enggak tahu deh, Bang, itu kayaknya beda cerita ya, Bang. Mama adalah mama adalah mama. Mama adalah mama adalah. Tutor defense 40%, anjir. Tiba siapa tuh cuy, 40%, I feel sorry, genuinely. The Beninging. Mau lihat gak? Hiki, Ki, welcome Ki BTW. Pamer dulu guys, flexing dikit. Flexing dikit gak ngaruh. Flexing dikit, janji gak defense 40%. Anjir Crimson, man. Udahlah, terima nasibmu, Ki. Untuk hutau po, ya udahlah, dua set crimson, dua set attack persen aja, Ki. Jangan dipaksa. Kau mau lihat DPS Spyro ku? Dua set. Wah. Mana lagi satu lagi? Yanfei. Dua set doang. DPS Spyro ku. Dua set doang. Tidak ada aku hoki-hoki ya di Witch Flame. Domain Jahanam ya. Berbulan-bulan nginep di situ, tidak membuahkan hasil sama sekali. Mugah pantang pulang sebelum crit damage 60. Boleh. Enggak masalah. Semangat. Aduh. Controller. Hampir guys. Emang boleh? Tidak boleh, keceplosan. Aduh! Emang boleh. Real Domain Jahanam, betul. Tapi, Morning Star. Tapi ada Domain Jahanam baru nih di Fontaine. Domain ini sangat jahanam. Domain jahanam dikit ngaruh, Beb. Itu dia. Membuat menyumpah serapah sedikit tidak pengaruh, guys ya. Ambek, welcome back, Setkun. Apakah sudah bersih badanmu? Anjir. Mandi sih, Setkun habis mandi ya. That's a weird way to say. Setkun habis mandi ya. Habis mandi kah? Udah bersihkan badanmu. What the fuck? Who said that? Kan ada ya orang kadang mandi ya. Kadang-kadang you creep. Kadang-kadang you creep. Mandi you tapi enggak begitu bersih mandi, gitu loh. Siapa mandi yang enggak bersih? Enggak tahu kayak gitu. Enggak tahu, kali aja ada gitu. Mandinya cuma pakai air doang gitu, enggak pakai sabun. So hard right now. Jebur. Kalau di tempatku tuh bukan mandi bebek, mandi kambing aja.
kambing aja. Kalau di aku mandi burung namanya. Apa? Aku mandi bebek harusnya. Mandi burung ayam. Burung mandinya cuma tuk. Beres. Ya. Lagi mamam Mishwe. Anjir, aku juga mau Mishwe. Pernah enggak sih lihat burung mandi? Di sini tidak ada Mishwe. I want. Aku tadi abis mandi bareng. Mandi bareng siapa kamu? Kamu berani mandi bareng? Enggak ngajak-ngajak aku. Banget. Waduh. Emang boleh. Bareng. Oh. Siapa tuh? Emang boleh. Sama Bang Gacho kah? Aduh. Waduh. Lurup dulu deh, berak anjir. Kamu sudah mandi, berak. Kenapa kamu tidak mandi sambil berak, Setkun? Berak, Tace, Bo. Apa pas mandi nggak berak ya, kan? Why? Berak, Tace, Bo. Berak, Tace, Bo. Berak, Tace, Bo. Boleh. Yang BTC tuh Gacho. Gacho, BTC. BTC sejati. Kalau gak full set BTC, crimson, nanggung ya, biar favoritnya makin kerasa. Betul sih, cuma aku mental capacity ku tidak kuat untuk farming di domain itu terus menerus. Jadi aku... Itu bukannya api ya? Iya. Pyro kan itu? Kenapa? Aku aja grinding gold buat clay di situ. Busuk. Domainnya busuk banget. Ayo Allah kaget. Morphe mentraktir 4 madu. Buat WV-nya Mbak Madu kurang dari 3. Oh my god. Terima kasih Morphe. Aku sangat terkaget. Tiap ada yang domain. Enggak mau jadi ngomongin domain. Gara-gara ngomongin domain. Tiap ada yang dono aku selalu spot jantung, guys. Untung aku tidak ngomong kasar. Terima kasih Morphe untuk wifi-ku. Bismillah, wifi. Itu domainnya emang jahanam cuy, entah kenapa ya. Aku kayak ada orang yang hoki di situ dapat apa artefaknya bagus gitu. Ada yang kayak aku nasibnya cuma dapat artefak yang tanggung gitu. Ini aku saking menyedihkannya tuh ya, yang dua set Crimson Witch Flame itu tuh kayak cuma bunga. That is really sad actually. Bunga, bulu doang yang dipakai. Bulu. Astaghfirullah. Gak apa-apa Hiki. Siapkan resin yang banyak saja untuk menginap di situ. Kudoakan semoga membuahkan hasil karena aku sudah retire dari domain itu. Kebetulan juga aku gak ada di PS aku. Astaga, kecuali nanti Arkonnya Natlan. Lihat saja. BTW guys, aku baru tahu kalau ini version 4.2 tuh diundur. Dan aku kayak sotoy banget ngomong ke Mas Kaze 8 hari lagi mas. Padahal diundur. Sotoy banget guys. Maafin aku. Tapi beneran sotoy dikit gak ngaruh ya guys ya. Menurut gua yang stuck banget tuh Noblesse sama Gilded. Gilded tuh... Bro, Noblesse is not bad. Noblesse is not bad. Enggak. Noblesse tuh bisa buat semuanya kan, saya ingat tuh. Ya, untuk support sih rata-rata. Tapi sekarang Noblesse tuh kayak udah kalah sama Emblem of Severed Fate. Itu domainnya di Inazuma. Noblesse ain't that bad. Kalau Gilded Dream tuh sebenarnya domainnya tuh win-win anjir. Kayak kita farming Gilded Dreams tuh dapat di Deepwood Memories tuh nanti bagus gitu. Kayak. Tapi emang sih aku lama di situ untuk farming Nahida sama Alhaitham. Tapi untunglah sekarang kok dapatlah bagus-bagus gitu. Lumayan lah menurutku sih lumayan. Mungkin bisa lebih baik gitu. Cuma kayak 20%, 10%, 10% crit itu kayak udah memuaskan lah untukku gitu guys. Yang penting tidak defend 40% ya guys ya. Yang sesuai buat Mona aja lama ini. Terus sih. Mona aku aja belum ku build sampai sekarang. Mona tuh susah buildnya. Mona aku stop di level 70. Artifaknya udah sih cuma gimana ya
Itu dah. Enggak susah-susah banget tuh Remona tuh. Cuma ya, tricky. Yang udah dapat bagus. Mona energy recharge. Why? Kita ini dulu. Tadi ada Ahmad Rafi datang. Gimana Ahmad Rafi? Ya. Kau tergoreng di Twitter. Mending gak usah dibahas sih, Beb. Oh iya, jangan dibahas. Oke, oke. Keceplosan, Kak. Jangan bahas, guys. Jangan bahas, guys. Maaf, guys. Keceplosan. Mau DPS ya pakai Nobles. Mending gak usah dibahas. Mau DPS ya pakai Nobles. Kalau support ya pakai emblem. Ya, make sense. Tapi punya aku support rata-rata pakai emblem juga. Eh, pakai Nobles juga. I love this moment. Jangan dibahas, guys. Iya, ampun, Kak. Keceplosan. Siapa yang bilang gitu? Si Charlotte. Jangan dibahas. Ampun, keceplosan. Emang nih, Mbak Madu parah emang. Maaf, maaf. Maaf, guys. Tunggu, woy. Ini aku mau nyari kumbang di mana sih? Lord dulu, Mbak Madu. Mau, Mam. Iya, Morphe. Mat makan, sayang. Makasih udah donate. Ya Allah, sangat terharu. Don't know, guys. Ini aku sekarang nggak tahu gimana kabar keluarga aku itu. Sian banget coy. Yang tadi. Sedih. Apa ada apa? What am I missing? So, my mom's going to a funeral. What? Mamaku ke pemakaman. Oh, iya. Pemakamannya tuh itu. Pemakaman kayak kerabat bisa dibilang ya. Soalnya dia tuh kayak saudara jauh. Dia tuh saudaranya adik ipar mamaku. Ya, saudara jauh lah. What is that noise? Jadi dia. Dia. Apa sih namanya? Istrinya tuh meninggal. Pas melahirkan. Oh, no. Kira kayak meninggal itu karena kecelakaan gitu kan. Pokoknya karena pas melahirkan. Oh my god, what is this? Tapi itu kalau nggak salah. Creamy garlic. I want that. Ambek, beres berak. Oh, nice. Gimana beraknya? Itu yang habis berak. Sedap po. Set kun. Beraknya. Apakah keras? Apakah? Berak. Emang boleh. Boleh. Ngising atos ini. Ngising. Aduh. Apalagi yang kurang nih, boy. Oh, oke. Okay. No, it's kind of sad story. Yes. Sesuai namamu, Setkun. Berak touch cebok. Aku mau kencing. Iya, kan gak cebok. Malah percaya, cok, dia. Cebok lah, bro. Tahu gak cebok. Cebok lah pasti, bro. Wah, ceboknya bisa menyusul. Ceboknya kayak white people pakai tisu. Ew. I don't get it, bro. I don't get it. Man. Dari mana dan kenapa itu asalnya? Ya, cuk. Kemana kumbang? Kumbang. Untuk kemarin aku pulang-pulang jam 11 gitu kan. Hmm. Bayangin kemarin lagi kayak gitu kan. Kalian live stream. Weh, bayangin the end of the world. Natalan masih lama ya, Mbak. Masih lama. Masih lama, Ki. Kufaku, berak cebok, betul lah. Berak tak cebok. I mean gacau ngorok aja di streamin. Tak cebok. Apalagi nanti kamu mabok. Nah. I'm not gonna.
I'm not gonna be drunk ever again, man. Berbahaya kamu mabuk di sini. Kayaknya kalau aku mabuk harus menyembunyikan segala I tried every single one of them, tapi enggak nyoba kayak satu sip gitu kan. Nyobanya tuh kayak satu gelas. Buset, satu gelas. Man. Terus ada 5 dan kayak ya udahlah. Cobain yang enak kayak ya udah 2-3 gelas. Ujungnya mabuk. Terus ya udah. Jadi mabuk dikit enggak ngaruh. Yang penting pulang enggak? Be honest. Kalau ternyata gacha itu bad at kan? Aiming on Valorant. The harsh truth, yeah, man. That's the worst part though. If I'm drunk, I'm like super honest. Like, that's really why I did it on purpose. Kayak nanya-nanya kayak gacha gimana mainnya di Valorant. Not me. His aim is me. I mean, tapi kan dia sendiri nyadar. Oh my god. Aduh, minum kak. Tunggu, oke, kamu nanya Natlan masih lama apa enggak? Ini fonten aja baru anjir. Baru 2 patch. Kamu sudah bertanya. Masih lama Natlan, masih lama. Paling tahun depan. Sakit juga si Nopal. Ya dong. Kalau tidak sakit, bukan build dariku. Bejir, sombong kan ya. Pamer buildku. Bejir. It would be very funny though if we tiba-tiba kayak Nick mabok and then we were streaming. Live stream. We're in the middle of live streaming, no. Man. Enggak bahaya, takutnya enggak manggil nama asli kita juga sih bahayanya. Nah, ya itu dah. Au. Enggak sabar aja pengen lanjutin story-nya. I get it though. Even though Archon quest-ku belum jalan. Yes. Masih di sini. Archon quest-ku aja masih di Sumeru. Aku udah enggak main Genshin, guys. Ini dia. Your girl has graduated from Genshin Impact. Pindah ke Starel udah enggak lanjut. Iya, yeah, graduated Genshin player. Pindah aja lah ntar ke ini. Pindah ke mana? Oh, nungguin Zenless Zone Zero. Reverse 1999 guys, sih. Tapi itu buat kayaknya rata-rata buat cowok ya. Karakternya cewek semua, aku tuh maunya main karakter cowoknya juga sangat nyom. Iya kah? Ada cowoknya kah? Ada. Itu tuh mainnya game apa sih? Turn based gitu. Aku udah nonton. No, I hate. Man, you know game. Me when I heard turn-based game, skip, auto skip. Starrel number one kata. Starrel number one kata Charlotte. Iya yes, sih paling Starrel boleh. Emang boleh se-Starrel ini? Gak boleh. Canda ya Charlotte. Charlotte canda, sumpah demi gak canda. Boleh. Gak boleh. No can do. Gak boleh. Bercanda. Udah basi anjir meme itu sebenarnya. Udah iya. Sudah terpendam. Halo Bli, welcome back Storbal. Apa kabarmu? Oh, udah aku dipanggil Bli lagi kan Storbal anjir. Kemarin enggak ngerti, Bang. Dipanggil Bang. Itu dipanggil Mas. Emang boleh. Mas Madu. Kurang ajar. Langsung, halo, ya. Ada apa manggil saya? Ayo, yuk. Nanti aku kalau dipanggil Mas, aku langsung. Hai. Emang boleh sabar ke Pak Imani. Mas ini. Men, aku tahu mesti ngapain. Disini mau gantikin mah. Ganti apa? Game apa aja asalkan tidak mempermainkan hatimu. Oh. Waduh. Lo enggak bahaya dong. Main itu gamenya Chrome. Dinosaurus lompat. Gimana aku bisa tuh live stream itu? Gimana caranya live stream itu? Aku bingung. Ya live stream Chrome. Ada ekonya sih, Mbak Madu. Oh iya, eko pun kok matiin, cek. Ya lu udah matiin. Ini pasal apa nih?
puzzle apa nih? Ini puzzle apa? Dikit gak ngaruh. Hai manis, hai Stella sayang. Apa kabarmu sayang? Apakah sudah makan malam? Halo Stella. Oh ini tuh. Woi woi woi, jangan lari kau. Lari lari deh. Sumeru boring, awal-awal travelernya bego. Ya gimana ya kak ya, agak bego ya. Dibingungkan dengan looping-looping gitu. Dibingungkan oleh The God of Wisdom. Ceritanya kayak ngelup-ngelup gitu, time sleep gitu, gimana gak bingung ya kak ya. I mean traveler yang agak pintar aja jadi blow on, apalagi aku yang blow on. Dari awal blow on. Langsung hilang. Gimana kabarnya nih? Wah rame tuh Discord. Oh iya, kamu baru selesai stream ya? Maaf aku tidak mampir sampai akhir. Ketiduran tadi kak. Oh no. Ada sayangku Mbak Madu. Terus ada sayangku Moshi. Itu Moshi. Ada Stella. Hah? Ah ya. Kenapa kamu boleh lesu banget kak? Ngantuk obat ini pasti. Baru sleep bro. Tidur tuh tidur dulu kayak 30 menit, 10 menit, 20 menit. Gak boleh. Jadi gimana nih caranya aku masuk nih? Why? Why not? Why not? Bego dikit-dikit pingsan. Fan. Men, ini aku membela ya. Karena ceritanya Sumeru bagus, Arkon Quest-nya Sumeru bagus, guys. Jadi aku membela. Wah, iya. Bobok gih kata Stella, atau mau aku boboin boleh katanya. Boleh. Waduh. Mau apa dong, ini? Kak. Mau Kak, mau. Banget. Mau. Bagusan Inazuma. Meh, Inazuma malah yang paling tolol, sumpah. Inazuma malah yang paling gembel gak sih? Inazuma tuh Arkon Quest paling gembel menurutku. Kalo... Inazuma tuh World Quest. Bisa. Questnya Inazuma tuh bagus. World Questnya malah yang bagus. Arkon Questnya jelek. Gembel. Arkon Questnya gembel. Apalagi Raiden. Oh, Raiden tuh gembel banget. Aku gak suka. Even though I'm using Raiden right now, I hate her. Yeah. I don't hate A, tapi mana ya? I hate both of them. I hate Raiden Shogun. Mungkin bias gara-gara Scaramouche ya. Cuma mana ya? Aku bukan bias gara-gara Scaramouche. Aku benci benci cara penulisnya nulisin lore-nya. Lore-nya bagus, tapi kayak penulisan quest-nya tuh aku gak suka. Enggak, bad writing ya. Banget anjir kayak. Ini kayak quest-nya tuh kayak rasa-rasanya ngebut banget. Jadi setelah kayak Inazuma tuh dibikin menderita kayak berapa banyak orang yang mati gitu kan karena dieksekusi dan visionnya diambil sama Raiden gitu. Setelah Arkon Quest ini selesai itu kayak warga Inazuma tuh kayak maafin Raiden tuh begitu aja gitu kayak anjir gitu. Ya kayak segitu ininya kak. Enteng banget gak gitu. Dalam... Ya nggak ada depth-nya. Udah. Segitu ringannya kan. Udah dia kayak ngebunuh banyak orang. Terus gara-gara itu jadi ada kudeta gitu kan kayak. Apa? Terus gara-gara itu juga Fatui bisa nerobos masuk ke Inazuma gitu kan. Kayak jadinya ada
di klan-klannya di Inazuma tuh jadi kayak pada apa ya, kayak pada ribut gitu, ributin satu sama lain gitu kan. Ini kayak pinta story questnya Raiden. Dango Milk sangat enak. Pala bapak kau botak. Enggak sih gondrong. Yang paling bagus Liwe sih. Ya namanya juga game mainland, pasti dibagusin yang sana. Ya, but make sense. Liwe enggak Liwe ini juga masih mending dari Sumeru. Man, enggak tahu. Dango Milk emang enak. Kan kalau dipikir lagi si E sampai kehilangan Makoto kan, soalnya Fatui kan malah dari Yashiro. Iya, itu dia kayak banyak hal yang dilakukan Raiden tuh sangat questionable gitu. Raiden dan E itu kayak questionable banget. Apa menurutku sih paling bagus Liwe sama Sumeru. Liwe bagus sih. Liwe sama Sumeru. Liwe tuh ya aku betul lah kata Stella. Gara-gara mainland kan, jadi kayak story-nya tuh, plot-nya tuh dikasih lebih bagus. Terus story, apa, event-event quest-nya juga lebih bagus. Kayak Lantern Ride. Terus ini kan baru-baru ini, poetry-poetry ini bagus gitu. Lantern Ride bagus sih. Lantern Ride gak pernah gagal, semua bagus. Aku suka. What the hell? Tapi Sumeru sih bagus. Aku seneng Sumeru tuh. Aduh, cok. Kayaknya dari semua wilayah ini ya, yang lore-nya paling pack tuh Sumeru. Soalnya kayak kita ngejelajahin ini ada lore-nya. Ini juga ada lore-nya. Desert ini kayak. Aku paling suka lore-nya desert ini. Gurun ini. Dari si Scarlet King sama Goddess of Flower. Aduh, cuy. Man. Tapi yes, aku minusnya Sumeru ini tuh quest-nya, world quest-nya nih kayak emang agak gimana ya? Kayak agak disesek-sesekin. Dibejek-bejek di satu, misalnya kayak kita ngisi koper gitu, baju gak muat tapi masih mau diisi-isi gitu, kayak dibejek-bejekin gitu, kayak gitu dah yang kurasakan. Dengan masih wajar buat gue lah, dekrit sakukunya aja yang salah. Kalau si Makoto gak mati gak bakalan kayak gitu mungkin. Make sense, cuma kayak itu aja sih, aku gak seneng penulisannya aja. Lore-nya bagus. Lore Inazuma tuh masuk top 3-ku. Selain lore-nya Chasm, Sumeru, sama Inazuma. Inazuma apalagi Enkonomiya sama Watatsumi Island ini. Sama ini nih. Island terkutuk ini. Yang literally bikin aku ketakutan. Ini bagus sih banget ceritanya. Cuma itu tadi. Guys. Oh, okay. Kamu itu kah? Iya. Itu kah? Oke. Okay. Semangat ya. Semangat sayang. Boy. Yo. Semangat. Ini. Ini juga bagus nih. Sairai Island nih. Man. Story Inazuma tuh bagus. Cuma writing-nya aja yang agak gimana-gimana gitu ya, guys. Gitu. Membuatku jengkel dikit gitu ya. Chasm juga bagus. Chasm tuh bagus. Ada Chasm. Chasm bagus, sedih. Oh, my favorite. Favorite place of all Genshin, man. Itu Chasm tuh comfort place banget itu. Betul, man, karena aku orang Cina kan ya. Jadi kayak musiknya bagus juga. Musik Cina, man. Oh. Itu kayaknya waktu paling lama enggak yang kayak aku spend enggak bosen itu di situ doang. Sawah. Di Chasm. Paling seneng. Paling apa ya, region yang paling cepat aku 100% itu Chasm. Itu dia. Real Chasm top 3 betul lah.
Casem, menurutku ya Casem. Desertnya in, desertnya Sumeru sama Enconomia. Man, Enconomia. Lore-nya pack banget. Aku belum tuh Enconomia. Enconomia seru banget, Pan. Kayak tapi emang plot-plotnya abis tuh di situ. Kalau di Sumeru gurun tuh Kaenria. Tapi kalau di itu kalau Chasm sama Enconomia tuh abis. Wait. Sekali gebuk pakai Nahida aja selesai, cuy. Bil Chasm top 3 tuh sekali. Chasm top 3 menurutku. Aku kelihatannya kayak terlalu bersemangat ya ngomongin luar Genshin. Chasm nomor 1 sih menurutku. Terlalu bersemangat. Top tempat. Nomor 2 tempatnya Shirui. Oh iya itu. Sairai Island atau Surumi Island. Ada 2. I don't know the one with the when you go there the song played. That's like my second best place. Itu lore-nya juga yang anjir. Siapa sangka? Itu lore-nya parah banget sih. Oh my god. Disitulah like the disitulah di situ di yang Ru ini sama Signora tuh lah di saat orang merhatiin lore yang ada di artifak. Ngerti enggak sih? Iya. Saat itulah bener. Orang jadi merhatiin ya. Bulunya sih ini. Kayak ini kan. Mana nih? Ini nih kan. Flower touched by witch gitu. Kayak witch ini rupanya Signora gitu kan. Terus Thundering Fury ini. Thundering Fury itu rupanya gara-gara itu gitu. Gua ada di spoiler sama Mbak Telur Pintu Kaenria. Aduh. Cuy, aku lupa. Ini kayaknya bakal full spoiler. Ngobrolinnya full spoiler. I'm not gonna lie. Genshin sih nowadays seru. Aku sempet kecewa pas Inazuma, tapi kayak Sumeru. Not bad. Saatnya makan. Udah datang po makanmu. I'm be right back. Yes, sir. Okay. Real, mesti main dulu baru interest. Tadinya males betul kan? Kayak awal-awal tuh kayak aduh males banget. Questnya banyak banget gitu. Tapi pas setelah dimainin kayak anjir seru juga gitu. Kayak gitulah aku. Kemarin awal-awal. Dapat apa kita? Lesson ku habis guys. Event sudah selesai. Kayak anjir bodo amat world quest. Ini semua arcon questnya. Ya pertamanya kayak gitu kan. Terus kayak mulai-mulai kita perhatiin world quest ini juga rupanya penting juga untuk lore gitu. Di lore-nya penting juga gitu. Terkaget gitu kan. Okay, I'm gonna do this last one. Terus kita ganti game. Enggak tahu sih mau game apa. Penting itulah. Paling Coral Island. Oh, ini. K
Oke, aku buka ini dulu satu. Aku tuh awalnya bosan juga. Ini aku pengen ngerjain Archon Quest, tapi nanti. Nggak sekarang. Karena aku Archon Quest tuh sebenarnya lebih suka ngerjainnya tuh off stream. Biar aku bisa benar-benar fokus sama plotnya. Tinggal sih. Tapi konten sih so far biasa aja, belum ada yang kayak wah gitu. Konten nih sejauh ini agak kurang menurutku. Soalnya kayak di Archon Quest tuh kayak apa ya, plot-plotnya tuh kayak unnecessary banget. Barang-barang yang gak perlu tuh di-add gitu dalam ini. Tapi gak apa-apa, kita let them cook. Slimo, kalau monoton sampai akhir sih kecewa. Itu dia. Makanya kita let them cook. Ini aneh gak sih? HP-nya Nuvilette-ku lebih gede daripada HP-nya zombie. What the fuck is this? Let them cook, yang penting primo, betul sekali. Oh, ini satu lagi, tanggung anjir. Man. Apa? Kalau dibiruin semua, what's gonna happen? Bawa Bedo, gak kepake jongli mbak. Apa itu jongli mama Bedo full counter? Masalahnya aku kan pakai itu ya. Aku kan pakai Nuvilette. Ini apa? Apakah kayak ini? Oh, oke, okay, I see. Cari chest dulu satu, tanggung. Hamburger, halo Ruby Red Arias, welcome. Gimana kabarnya? Gimana hari minggunya? Selamat datang. Ini ngapain? Oh, ini udah. Gimana hari minggunya? Selamat datang di streamku. Stream ece-ecean, streamer yang cuma nge-stream 2 minggu sekali. Ngomongin hamburger jadi lapar, pengen makan sih. Nyari chest tuh di mana lagi cuy, aku sudah buntu kepala, aku tidak tahu lagi letak chest di mana. Tapi udah niat dari awal sih gak bakal punya zombie biar jadi pro player. Awas, tidak punya zombie sama dengan pro player. Apakah biar bisa ngedodge? Tapi ya sih, kalau punya Zhongli itu kemampuan ngedodge hilang. Ini gimana sih bukanya? Apa mesti pakai quest kah? Aku nggak tahu caranya bukanya gimana. Aku belum ngerjain quest sama sekali anjir.
Terus di dalamnya ada kumbang juga. Aku mau kumbang ya. How do I get in? Let me in. Let me in. Let me in. Gimana cara aku masuk ke sini? Mom. Iyalah shield yang nge-cheat. Anjir, enggak usah nge-dodge itu dia. Orang-orang lupa nge-dodge kalau punya Zhongli. Au. Gimana caranya aku masuk ke dalam ini, bro? Apakah quest? Aku mah banget anjir kalau quest. Makan nih. Main kayak YouTuber tuh yang main bedo 1% HP jago bet. Ya, aku gak ngerti gimana sih. Tapi kalau kayak gitu tuh rupanya apa ya? Nyari tahu pola itunya. Pola serangan musuhnya. Masih belum sepintar itu untuk mengetahui pola-pola musuh. Iya bener, pola serangan diinget-inget. Gue sekarang latihannya juga masih di Inazuma. Kalau udah jago dikit perlu lawan Raiden. Mantap tuh. Latihannya lawan si Tatang dulu deh. Lawan si Child. Aku mesti ngapain nih? What am I supposed to do with this? What are the... Oh ya, Rio gak jadi di pool. Rio udah dapet. Aku off stream ngegacha. Naze ori ori mo tokui ge na kao shiteru? Aku sudah dapet ngepul pas lagi off stream. Terus ini aku gak tahu. Kayaknya Furina aku rerun aja deh. Man, get these boots. Pantat gede banget, cuy. Man. Big ass. Big booty. Orang-orang lakseknya gitu amat. Aku ini nggak begitu, nggak bisa dibilang hoki juga sih, soalnya dia hard PT 77 mau ke 80 pokoknya. Tapi iya sih, red off. Dan aku kemungkinan nggak bisa dapetin Furina nanti. Wait.
Kita gak bisa kesini. Au, au, au. Maksudnya apa, anjir? Oh, kamu mau pull venti? Enak sih venti. Aku punya venti dari kapan ya? Aku venti sih rerunnya aku baru bisa dapetin. Karena aku gak main dari awal. Aku mainnya di Zhongli. Terus pas gacha Zhongli gak sempet. Udahan banner. Jadi aku main, aku bener-bener mainnya tuh di banner Albedo. Dan itu pun aku gak dapat Albedo. Shit. Ya, at least next banner udah pasti dapat, harusnya udah PT 80. Oh, ya, udah. Santai aja mah kalau gitu. Gas Furina aja, Ki. Furina aja. Balik lagi ke sini. Tuh, mana sih yang belum aku jelajahin? Moga tipikal so gagi. Aduh. Mesti diapain ya? Enggak ada apa-apa. Udah. Sini udah semua kayaknya. Mau Clorinde atau Nahida dulu biar bisa Beidou Hyper Bloom. Boleh, bisa, bagus tuh. Tapi aku belum tahu sih Clorinde gimana. Belum lihat leak-nya. Aku cuma taunya Navia kan. Navia nanti bakal berputar-putar dengan efek Crystallize. Kalau nggak salah, ya nggak sih? What am I supposed to do here? Near chest. Mamoshi, mana Mamoshi? Kok hilang? Oh, dia lagi ada kerjaan, Setkun. Jadi sementara aku sendirian. Karena si Nick sedang itu. Si Nick sedang makan. Ini aku lapar juga nih. Bentar lagi aku mau makan bentar habis itu ganti game. Au. Chest di mana chest? Mana chest? No, sini ku temen. Jangan sendirian. Boleh. Ini. Itu sebenarnya pengen udahan main tapi tak tanggung lah tuh lagi. Tuh lagi hydro sigilnya. Dan aku gak tahu lagi di mana mau nyari chest. Sini po. Jangan sendirian. Kan aku, kan kamu selalu ada di hatiku, Setkun. Anjay. Emang boleh. Aku pengen time skip 9 hari, bisa enggak? Pengen gacha Furina. Boleh. Tapi ini kok ditunda. Apa sih namanya? 4.2 ditunda Setkun. Set banget kamu ya. Enggak tahu sampai kapan ditunda. Pokoknya katanya ditunda. Ini di mana? Oh, oke. Okay. Iya. Yeah.
harusnya kan tanggal 27 tuh live stream version 4.2 gitu. Tapi entah kenapa ditunda. Aduh, jangan mati. Aku sudah membaca chat. Cabut dulu ya, Mbak Madu. Mau main di stream orang. Parah kamu, kamu meninggalkanku, Charlotte. Parah kamu, Charlotte. Apa nih? Yaudah. Selamat bermain. Dodge-nya skill issue. Enggak cuy, ini tuh aku lagi tadi lagi baca chat. Mau collab mbak, cabut dulu. Boleh collab. Emang boleh se-collab ini? Boleh. Boleh kok, boleh. Oh iya, kan udah 35 saatnya. Kesini dulu. Caps dulu. Air baru naik. Kapan kita kapan collab pembaman? Aduh, kapan ya? Kita collab apa? Aku enggak tahu collab apa, cuy. Aku kayak kalau apa sih? Sulitnya tuh kalau Valorant aku gak bisa stream. Apex juga aku gak bisa stream. Paling game-game biasa. Aku belum coba Overcooked sih kan. Aku punya Overcooked tapi aku belum coba main Overcooked. Belum lihat. Collab Tekken sama gacho aja lupa mulu. Nah itu dia. Tunggu gacho ya. Sebentar. Mana sih? Bro, nyasar. Pas mau gak sih? Ayo. Mari kita alihkan topik, bisa kita membahas yang lain saja. Yang membahas pasmo nggak bisa kak, takut kak, aku penakut kak, aku seorang pengecut. Ini aku salah jalan nggak sih? Oh, ada. Sistem ini dulu. Seru tuh. Bagi kalian seru, bagiku tidak, guys. Aku sangat tidak kuat. Tapi nanti deh. Nama kalau enggak kamu lihat game baru. Aw, don't scream, man. Ah. Aku melihat itu di TikTok. Tidak. Nangis kayaknya aku main game itu. Tidak screaming tapi nangis gitu. Nah, gas mau mainin. Berapa sih harga game-nya? Itu dulu sih, berapa harga game-nya? Aku enggak tahu ada ini di sini. I think
gift bisa sih. No 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 no, you don't have to set kun. You don't have to set kun. Janganlah tertawa di atas penderitaan orang, guys. Aku tidak bisa main game horror. Nanti aku pingsan on stream, kalian kaget. Nanti nanti kalian kaget kalau aku pingsan on stream. Emang boleh sepingsan itu? Itu dia yang ingin kulihat, tertawa di atas penderitaan orang lain. Nama asliku Evil Kun, Evil Kun, kampret kamu, Zed Kun. Nangis. Tidak kuat, tidak kuat. Aku angkat tangan ke kamera, guys. Tidak kuat main game horror. Tapi kemarin aku ada agreement sama si Charlotte. Kalau aku subscriberku 300-an, 300 atau 350 ya. Aku bakal main pasmo, tapi mereka yang nemenin, kayak nyari orang gitu, kayak selain Charlotte siapa lagi gitu. Paling aku narik Moshi nanti satu lagi atau siapa, Mael atau siapa gitu. Kemarin soalnya ngomong pas lagi stream gitu kan, 300 atau 350 subscriberku di YouTube, aku main pasmo. Tapi aku belum bisa solo. Nangis, nanti aku main solo. Bisa kak? Aku sebenarnya masih gak ngerti gimana caranya main Phasmo yang baik dan benar. Gak bisa ini 300. Gak tahu kak, aku dengan momentum streamku yang kayak sekarang ini kayaknya lama deh baru bisa ke sampai 300 aku. Soalnya aku ya seperti biasa, streamer yang streamnya cuma dua minggu sekali. Oh God, I cannot speak anymore. Oke, udah selesai. Aku saatnya log out di tempat favoritku, Chasub. Kan pakai ini dong, nih. Men, masih kurang. Tinggal ini berapa lagi? 12. 11. Tinggal 3 lagi. Misalnya belum. Itu kalau main game horror, kalau kena jump scare tuh bukannya takut, malah ketawa-ketawa. Kita suruh aja, ih kamu. Kamu nih psikopat ya, Seth Kun. Apakah kamu seorang psikopat, Seth Kun? Cek, guys, kita ganti game dulu. Aku gak tau mau game apa sih, tapi kayaknya Coral Island aja lah. Mana nih positifnya, kita tutup. Mana deh, kamu kayaknya psikopat ya, Seth Kun. Maybe, siapa sangka. Ih, itu dia, siapa sangka rupanya Seth Kun seorang psikopat ya, guys ya. Coral Island. Yes, kita main Coral Island. Tapi ini kayaknya aku mau mainin save-ku yang real save-ku.
masterful mode. Siapa sangka selama ini rupanya Setkun adalah seorang psikopat. Well, agak nge-lag. Ya, aku pengen nonton Five Nights at Freddy's. Jadi ini ulang tahun nomor 2. Memang bisa membuatmu mati rasa kepada yang lain selain aku sih. Oh, boleh. Pizza ada 2, basil pesto pasta juga ada 2, shit. Oh ini smoked salmon. Pizza aja lah. Sip, bentar. Apakah dia suka pizza? Oke. Okay. Ya, FNAF movie aku juga mau nonton. Oh iya kan, aku juga mau nonton. Tinggal. Aku pergi. Bejir, Ki, kamu tidak setia sama aku. Kamu melihat aku berhenti main Genshin, kamu langsung cabut. Parah. Dasar. Parah kamu, Ki. Oh, ini udah bisa dipanen. Ini apa? Aku lurking dulu sambil rebahan. Boleh. Emang udah jam berapa sih? Udah jam 8. Gold quality 1 untuk festival. Ini basil emang bisa diapain sih? Oh iya, resin. Resin lagi kosong, belum bisa lanjut nyari crimson. Ya sama, resinku juga lagi kosong ini, makanya aku gabut. Kasih gold, nah. Ih, Genshin mana? Telat kamu, korban aku. Niatnya emang mau main banyak game di satu stream. Karena Genshinku sudah kehabisan konten. Cabe. Oke. Okay. Jangan aja semua aja. Main game apa lagi selain Genshin? Aku main Coral Island. Coral Island sama ini. Banyak sih, aku mainnya cozy games. Aku adalah penikmat cozy games. Emang boleh se-cozy ini? Boleh. Ini aku main Coral Island. Game lokal, bikinan developer Indo. Terus
strawberry juice. Kali ya. Decent product. Fruit 1. Vegetable 1. Artisan products. Animal products-nya belum. Si paling cozy, betul lah. Sai cozy. Karim banget. I'm back, Mbak Madu. Welcome back, Murphy. Gimana makannya? Apakah enak? Harus enak dong ya. Oh, ini ya namanya Coral Island. Ya, yeah, betul. Ini ya namanya Coral Island, guys. Tanggal 14 nanti, 14 November, dia bakal full release. Tapi harganya bakal naik. Jadi berapa gitu ya? Nggak tahu. Jadi, aku untung udah belinya pas early access. Enak mah kalau kesayangan yang masak. Waduh, kesayangan yang masak. Tidak kusangka-sangka, banyak Morphe. Sudah punya kesayangan. What should I make this? Ini jual aja. Ini dijadiin mayonnaise. Siapa yang masak tuh? Kesayangan sama dengan ibunda. Oh iya, makes sense. Makes sense. Memang kalau ibunda yang masak tidak pernah salah ya guys ya. Ya jual aja lah. Ini barang-barang yang mesti dijual banyak banget. Kalau si dia masih jauh. Waduh. Emang boleh sejauh itu? Tidak boleh sih. Harusnya dekat terus ya guys ya. Harusnya dekat terus kan ya. Mari kita belikan kado ulang tahun ini. Kalau si dia masih jauh bisa. Nanti kita mendekatkan. Woi. Kan di dapur ya. Salah. Thank you. Emang boleh sedekat itu? Boleh. Kalau aku mah selalu, walaupun kita jauh di mata, tetap di hati yang Mortia. Busy can't talk right now. Shut your damn trap. Kita cari satu lagi. Ini siapa? Wow, Nina, cantik banget. Aduh. Cari satu lagi yang ulang tahun. Hi Alice, cantik banget kamu. Tetekmu juga gede dikit. Yee, maaf guys. Keplosan. Ini dia, kasih ulang tahun. Thanks, beril ya. Tapi mukanya sangat tidak berterima kasih ya. Nanti kita ngapain ya? Mancing aja kali ya. Memperbanyak uang. Buset. Kenapa tuh, Ki? Mancing di mana ya enaknya? Brutal. Oh iya, toket brutal kan, bisa. Ini nih, aku mempromosikan game ini dengan cara memperlihatkan bikini. Boleh. Hinoki bookcase. Sebenarnya aku beli ini sih tidak ada gunanya ya. Aku belanja-belanja karena uang semua barangku akan lenyap. Mending aku memperkaya diri saja. Gue yakin gak salah dengar tadi. Shh, kamu tidak mendengar apa-apa. Kamu tidak mendengar apa-apa, Ki. Kamu tidak mendengar apa-apa.
Oh, brutal banget ini mancing. Emang boleh mancing brutal? Salmon. Cier. Sayang mancing sama nangkep. Ini enggak di ini. Jir, unsay so identified. No. Aku say so kok. Okay. Aku tuh streamer paling say so di YouTube. Emang iya? Si paling, iya deh, si paling say so. Tangkap kau. Tangkap kau. Emang ya? Iya kok. Sumpah, swear. Swear, ki. Demi Ale. Jangan pergi. Aduh, pergi dah. Emang ya? Iya dong. Aku sesok, aduh, nyangkut guys, nyangkut. Kasih kendalan. Dung-dung-dung. Ya, aku mau mancing di sini. Emang boleh sama mancing ini? Boleh. Sampah anjir. Kesel dikit gak ngaruh. Nick hilang. Oh iya, Nick hilang. Katanya tadi dia mau ke mana tadi? Ke voice chat lain. Main game apa ini? Bermadu. Ini namanya Coral Island Morphe. Ya, game lokal. Developernya developer Indo. Tapi emang kayaknya ini marketnya market internasional. Jadi terinspirasi dari Indonya tuh kayak cuma dikit-dikit. Nah, referensinya tuh cuma dikit-dikit gitu. Gamenya seru. Ini aku main sekarang masih early access. Nanti tanggal 14 November dia full release-nya. Sekarang aku farming karena farming uang. Karena sebentar lagi barang-barang di saveku ini akan hilang. Jadi aku dengan berusaha keras mencari uang untuk menafkahi kita. Anjay, emang boleh. Pan. Farming hatinya bisa enggak, Mbak? Bisa kok, bisa. Tapi kalau dia agak suka sama kita, sulit ya untuk di farming hatinya Morphe. Emang boleh ke farming ini? Udah mulai ngelantur aku. Kok ikannya jelek-jelek? Aku mau ikan yang mahal. Tidak ada ikan yang mahal yang bisa ditangkap di sini.
banting tulang demi istri cosplaying guang. Anj. Boleh. Halo Om, ikut dong mancing Om. Aduh, kok aku kena ulti gini? Gak apa-apa, Morphe, itu aku ngeulti diri sendiri juga. Menangis sambil ketawa. Aduh, ini sampah anjir. Mana mancingnya jelek pula. Lobster cok. Halo teman-teman, namaku adalah Honeycomb dan cita-citaku menangkap ikan hiu di game ini dengan alat pancing tanpa umpan sekalipun. Tunggu, iya, ngomong-ngomong soal nanti dah, habis mancing satu ini. Anjir, beringas banget cuy. Octopus, boleh. Sik, mari kita cari info. Fishing. Fishing. Mari kita cari info ikan hiu spawnnya di mana. Tanggal 6 morning night ocean forest in sebelum tanggal ikan hiu makan ayam apa cakep. Pufferfish ocean dog mine all day wind mine. Oke, pink sniper udah. Ini dia nih ocean tanggal 8 sampai tanggal 21. Ikan hiu makan ayam udah dicakepin nih Morphe, lanjutin dong. Mau lanjutin pantunnya lupa. Aduh, lupa gak tuh. Give me that legendary fish. Anjir lah. Apalagi sih yang bisa. Flower horn, ini aku tahu, udah tahu, udah punya. Goldfish udah punya. Snake head. Aku mau lihat. Kenapa? Bobby Panda Zen. Yellowfin tuna. Hah? Aku udah dapet yellowfin tuna. Hai manis. Hai ganteng. Welcome Panta. Apa kabarmu? Apakah udah makan? Sumur tuh fish, ya udah aku gak sadar aku udah nangkap yellowfin tuna anjir. Selamat datang di streamku. Seperti biasa, stream 2 minggu sekali ya guys ya. Ini nih, hiu nih, hiu inceran. Jagung manis, jagung berondong. Mulut manis, jago nyelam. Nyelam apa? Gak nyambung, anjir. Maksudmu apa, Ki? Gak nyambung. Kesel, yuk. Udah makan.
Mantap. Jangan lupa minum Banta. Apakah dirimu tidak stream, Banta? Kita jual semuanya. Mampu banyak uang. Memperkaya diri. Mbak Madu juga hydrate. Enggak kayaknya. It's okay. Asal jangan sepertiku. Stream kelamaan. Man. Huh, 900 duitnya. Man. Sangat terkaget. Cheese, good cheese. Jadi nih, mana Hilmi nih? Ini nih, keju kambing nih. Yang dicari-cari. Mbak Madu punya kaca, cakep. Hi, terima kasih, kamu juga cakep kok Morphy. Lo lo lo, nggak bahaya ta. Oh ya Allah, udah tengah malam. Ampun kak, mau tidur. Salam rindu buat yang baca, anjay. Cakep. Oh itu nggak pantun, kukira. Men. Maafkan aku yang bodoh ini, anjir. Kita menghitung uang syah penghasilanku untuk menafkahi diriku, untuk menafkahi rumah tanggaku dan dia, anjay. Emang boleh. Cakep, cakep. Cakep, cakep pantunnya. Sayang aku gak bisa pantun, anjir. Goblok juga dah. Goblok dalam berpantun. I mean, aku goblok secara overall sih. Ada yang udah ngeblok. Please gold quality, please. Aduh, belum. Oke, breeding. Menafkahi. Emang boleh senafkahi ini? Boleh. Artisan products mending apa ya? Menafkahi rumah tangga demi suami cosplay Kazuha. Betul sekali. Mantep, mantep, mantep. Kalian sangat pintar mempantun guys. Aku tidak pintar. Kita keluarkan dulu hewan-hewan peliharaanku. Keluar. Keluar guys, keluar. Anjir, gak ada gold quality. Kampret. Oke. Bunga. Flower. Mana bibitnya? Aduh, bingung. Cuk, mau nanam apa? Ini aku bakal kayak straightforward aja sih main ini. Soalnya di sini fokusku untuk memperkaya diri.
kemarin udah dikasih tahu sih kompensasinya. Kalau misalnya aku mainnya pakai save ini, nanti jumlah uangku ini bakal tetap ada gitu. Makanya aku kerjaanku dari kemarin memperkaya diri. Sayang sekali jumlah. Belum ada flower gold quality. Misal pula aku kemarin aku jadiin madu semua. Oke, pagi. Saatnya kita mancing ya, Kesha. Mancing mania mantap. Halo, semangat ya, Kak. Ya, terima kasih Rido. BTW kamu selamat datang. Selamat datang Rido. Gimana kabarnya? Besok Senin, guys. Besok Senin. Ini aku bisa streaming karena hari ini libur. Jadi aku tidak terlalu capek untuk streaming. Biasanya kalau kerja tuh aku terlalu capek untuk streaming karena capek kerja. Tapi sekarang aku udah ini aja. Udah mulai nyantai ya. Tapi awal bulan nih nanti. Aduh, bodoh. Kerjaanku awal bulan pasti bakal rame lagi. Sudah bukan eranya Senin horor, Mbak. Kenapa tuh? Ada apa dengan kenapa enggak Senin horor lagi? Aku ya aku juga penasaran kenapa orang banyak yang tidak menakuti Senin lagi. Oh, iu, awal bulan. Awal bulan full senyum untuk pemain Genshin ya, guys ya. Dapat bansos. Betul juga ya. Bisa nukar 5 sih. Bisa nukar 10 feet. Makin tua makin seneng hari Senin. Enggak sih, kalau aku makin tua makin gak seneng hari Senin karena aku kerja. Barakuda. Oh iya, I need to check on something. Bajir. Weh, bolehlah abang satu nih gak bergaya. Leather jacket, man. Nah, ini dia yang harus aku cek. Oh nah, orangnya tepat sebelah. TP boleh. Mama, aku takut hari Senin. Sabar Morbi, aku juga takut hari Senin. Desain produk. Salah. Pumpkin di sini. Maksudnya bukan berarti gue tua ya, cuma gue tiap Senin malah seneng aja, banyak kerjaan. Alah, bohong kamu Ki, pasti kamu udah tua. Canda Ki, canda Ki. Yes, money. I love money. Men, siapa yang gak takut hari Senin? Ada sih, sebenarnya. Cuma ya. Aku sih personally bukan takut, lebih ke males. Please gold. Aduh, mana silver. Mulai apa tuh? Maafkan aku Ki.
to think that all of this were going to be gone by the time of November. Semua ini akan hilang. Sad banget cuy ya. Aku tuh kayak farm ini memang agak kurang terawat ya. Cuma sayang aja cuy lihat seberapa banyak barang-barang ini gitu. Semuanya akan hilang ya teman. Sangat disayangkan. Aku mau memeras sapi. Boleh, ayo sini. Kamu gak mau merah yang lain? Morphe, bercanda guys. Bercanda guys. Sumpah, demi Ale, bercanda. Mesumku kelihatan banget. Mesumku kelihatan banget. Takut. Mama. Ini manis aja. Aku mah 2 days before or men going to survive. Yes. Aku mau memerah hatinya aja lah kalau bisa. Boleh. Kalau hatinya mau diperah ya. Bajir. Why am I talking like this? Ini apa? Cranberry juice. Jual deh. Mbak Madu, udahan multinya. Ya, maafin aku, Morphe. Diam-diam hentai arunya, Mbak. Jadi takut. Jangan takut. Aku enggak mesum kok. Ini kayak aduh ini entah kenapa menurutku full outfit nih kayak agak B aja. Apakah karena kedinginan ya? Oh my god, ganteng banget Mark. Jangan takut Ki, aku nggak mesum kok. Aku sangat seiso. Aku streamer terseiso di YouTube. Jangan takut Ki. Orang-orang yang dengerin ini langsung kayak what? Apa? Hot cocoa, lucu banget. How to make this? Mana nih tong sampah? Conor. Yes, I know. That is my greatness. Mamadu, halo Wibi, welcome. Kali ini kamu tidak telat Wibi. Walaupun aku tidak bermain Genshin. Apa nih anjir, beringes banget cuy. Jangan takut, malah makin aware. Jangan takut. Anjir. Weh, 69. Boleh. Emang boleh se-69 ini? Udah 2 jam? Iya, tapi belum kok. Aku belum mau end stream. Santai aja. Nyantai dulu. Belum mau end stream kok. Hey, Mas Joko, mancing kamu, Pak. Tuh kan. Apa tuh? Apa salahku, Ki? Aku tuh seiso banget. Ini tuh aku tuh streamer terseiso di YouTube. Oke. Adakah streamer yang paling seiso lebih dari aku gitu? Habis ini. Jangan diklip, guys. Jangan diklip. I pretend I wasn't here that. Oh my god, jangan gitu dong. Aku kan seiso beneran. Sampah lagi demi Ale.
Ini kenapa? Ada apa? Mau mancing aja susah banget, guys. Dapat sampah mulu. Dinda. Halo Dinda. Cantik banget kamu, tante. Maksudnya. Maksudnya cantik. Emang boleh nge-guide tante-tante gini? Boleh. Bon-bon. Hai, Bon-bon. Lucu banget. Such a cute puppy. Tidak bisa lari kamu kemana-mana. Speaking of tante-tante. Tante-tante favoritku adalah... Siapa tante-tante favoritku? Tante-tante favoritku adalah Brie. Ih, cantik banget kan ini. Lihat ya. Aduh, cantik banget, men. Swimsuit outfit Brie Wen. Dipikir-pikir Bang Gaco ternyata tidak seliar temannya. Anjir. Wei, kenapa? Ada apa denganku? Aku tidak liar, sumpah loh. Cantik summer outfit boleh. Summer cuma pakai kaos singlet doang, keteknya kelihatan ini orang. Aku juga mau tante-tante. Kalau aku jadi tante-tante gimana, Murphy? Mau nggak? Nah, anjir. Emang boleh. Goblok banget sih aku. Sorry. Maaf ya guys. Semakin malam semakin tidak jelas aku. Aku keselnya YouTube nggak ada notifnya. Mana ya? Emang kadang-kadang YouTube gitu notifnya. Ini orang yang datang ke streamku aja dapat notifnya kayaknya dari Discord. Lucu banget soundtracknya. Mama, aku takut. Jangan takut, Nak. Ini sama tante. Bajir. Makin takut anak orang. Yang ada makin takut anak orang. Maafin aku, Murphy. Coba aja baterai. Kebetulan lagi scroll YouTube aja sambil makan tadi. Mantap. Jadi kamu nontonin aku sambil makan ya, Hiki? Oke. Wih, cuan. Cuan sangat. Wih, cuan sangat. Bolehlah. Bolehlah. Aku juga mau go to bed. Ayo sini sama tante. Anjir. Kenapa aku jadi ngomong tante mulu? Men, umurku belum tante-tante. Mantap kan? Batas bahas BTJ sambil makan kapan lagi? Maafin, maaf Ki. Bukan aku yang ngomong BTJ tadi. Itu Moshi. Anjir, canda Moshi. Sebenarnya itu si Mutual yang ngomong semuanya.
Ini dia. Kumpulan aja dulu yang gold. Mama takut. Ah, jangan takut, Nak. Jangan takut, Murti. Aku seiso banget, aku seiso banget demi Tuhan. Demi Alek, aku seiso. Enggak bohong. Ikan tadi mana ya? Ikan yang morning, evening, night. Cek guys, aku mau nge-cheat dulu dikit. Karena aku mau mancing hiu. Waktunya di iniin. Terus crafting bait. What the fuck? Mancing banyak-banyak, guys. Emang boleh sebanyak itu. Masih deh, look out. Oh, di sini. BTW, event offline Hoyoverse belum ada ya, Mbak? Pengen lihat Beidou real life. Kemarin kan ada event itu ya. Honkai Staril Cafe gitu, kayak offline cafe gitu. Terus yang Pizza Hut. Pizza Hut kan masih ada ya? Gak tau sih, aku belum beli yang Pizza Hut. Bismillah, ayo hiu. Ikan hiu, please. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Hehehe. Apa nih? Men. Aku mau hiu. Kasih aku hiu, please. Nah, ini pasti hiu nih. Tolong. Aduh. Kepala bapaknya. Enggak sih botak. Enggak sih gondrong. Oh ya, PhD itu bisa milih-milih gak sih? Nah, itu aku gak tahu. Milih apanya nih? Milih stikernya? Atau milih pizzanya? Pizzanya mah cuma dapat dua varian. Terus kalau itu... Apa sih namanya? Kalau stikernya tuh kalau nggak salah tergantung tiap cabang. Kalau di tempatku gak tahu nih dapat apa, aku belum ke sana. Tapi ada yang kayak ngabisin stok dulu, misalnya kayak dia ngabisin stok yang Yelan dulu, habis itu baru dia keluarin yang Ningguang. Bis kalau Ningguangnya udah habis, baru Xiangling gitu. Kemarin Mbak Madu beli pizzanya? Belum, ini aku belum beli Morphe, pengen banget anjir. Tapi kayaknya bakal kelewat nih aku. Ya udahlah ya, pasrah aja gitu. Kayak aku tuh soalnya kalau mau ke Pizza Hut itu mesti 2 jam perjalanan dari rumahku. Jauh banget. I don't have time. Mana gua tinggal di planet lain lagi, random pasti. Nah, itu dia. Tergantung sih, tergantung restoran, tergantung Pizza Hut cabangnya gitu. Woi, ini aku gak dapat ikan hiunya. Ya udahlah. Balikin lagi. Cheatnya tidak bekerja, guys. 2 jam jauh banget. Iya. Rumahku tuh agak jauh dari kota. Rumahku tuh more like dusun, guys. Makanya kalau streamku nge-lag. Biasalah aku.
internet dusun, internet ko, internet hutan. Hutan div. Udah pakai. Salahku apa mancingnya? Udah pakai bait loh. Masih gak dapat-dapat hiu. Terus ini belum bisa dipanen pula. Men. Hehehe. Aku baru sadar ayamku ada medali. Menang juara satu sabung ayam. Juara satu sabung ayam. Mancing kemana ya? Oh iya. Mancing di sini sampai malam. Habis itu kita balik mancing hiu lagi. Win. Mancing ini di mana sih? Mancing di main tuh tanggal sampai berapa sih? Hari-hari ngebaca. Jir. Jelek banget ini hokinya. Nah. All I wanna do is fish, man. Menambang hatiku yang rapuh. Aduh. Daripada ditambang, mending kita ke blacksmith untuk membenahi hatinya biar tidak rapuh lagi. Oh, anjir. Mending kamu bersamaku saja, Murphy, karena aku adalah blacksmith untuk hati-hati. Anjir. Men. Ngomong apa nih orang? Aneh banget. Maafin, guys, agak aneh. Efek lapar. Emang boleh selapar ini? Shit, man. Give me that damn puffer fish. Emang boleh berkata begitu? Duh. Boleh gak ya? Gak tahu sih. Menurutmu boleh gak, Murphy?
Give me that damn pufferfish. Akhirnya dapat. Satu lagi dong, biar bisa dijual lah. Aduh, main what the fuck. Karena aku mata duitan. Makan dulu lah Mbak Madu. Pengen sih, makan ambil strip. Ini pink sniper, anjir lah. Ini that damn power fish, man. Aku udah nyiapin cup noodle lah untuk makanku. Emang boleh sama makan mie ini? Apa nih? Dimas banget kak. Kalau kada fish, tebak. Seperti aku yang mencintainya secara ugal-ugalan. Bajir. Ini pasti pink sniper lagi. Oh, udah bermain. Hehe. Oke, saatnya kita keluar dari main ini. Mancing. The job is done. Woi. Sebenarnya ngapain aku masih ngelanjutin progres game ini? Padahal kayak harusnya tuh kayak cuma tinggal jual-jual barang aja apa yang ada di sini gitu. Soalnya itu kayak ujung-ujungnya bakal keriset lagi anjir. Semuanya bakal hilang gitu. Bakal mulai ulang gitu. Yang tersisa cuma duit. Saatnya kita AFK sampai malam di sini. Jadi guys, apakah kalian sudah bernapas manual? Waduh, bahaya nih, udah mulai ngantuk. Duh, jadi bernapas manual. Nah, itu dia tujuanku. Membuat kalian semua bernapas manual. Kayaknya habis mancing ini kayaknya aku mau end stream deh. Kalau dapat hiu kita end stream, guys. Kalau tidak dapat hiu jangan end stream. Tujuanku padahal hanya ingin mencintai dia. Oh, boleh. Emang boleh semencintai ini. Mencintai secara ugal-ugalan ya, Morfia. Apa itu mencintai dalam diam? Mencintai secara ugal-ugalan itu lebih baik. Apa itu mencintai? Langsung deh, ha?
Alhamdulillah masih kebagian, Mbak. Kebagian apa? Kebagian kah ningguang stikernya? Squid. Oh my god, Squid Game Hong Seong. Masih kebagian kah stiker ningguangnya? Mantap. Tapi itu cuma untuk dine in enggak sih? Atau kalau delivery-nya bisa? Aku enggak tahu. Squid lagi. Sisa yang 125-an. Tulis di catatannya, gue mau stiker ningguang sih. Kalau yang datang beda harusnya bisa dikomplainkan ya. Nah itu aku gak tahu. Tapi aku orangnya gimana ya, mesen ngangkat telepon Gojek aja aku takut-takutan guys. Jadi seperti ya, kalau aku yang di posisi kamu, aku tidak bisa tidak berani komplain. Bisa nih, barusan gue pakai delivery. Oh. Sama ini kukira cuma dine-in doang. Apanya bisa delivery. Apa cu ini? Give me that damn shark. I want shark. Baby shark. Du-du-du-du-du-du. Ini pasti nih dapat kepiting lagi nih. Morphe udah nyobain po? Aku kayak anjir FOMO banget cuy. Bukan FOMO sih, lebih ke kayak ngiler gitu pengen. Really cuma dine in? Gak tahu. Itu aku ngiranya. Aku gak tahu. Aku kira gitu. Cuma bisa dine in. Rupanya gak bisa delivery juga. Belum. Kok di accept sih? Enggak, aku yang ngira. Aku yang mengira, Ki. Belum nyoba. Sama. Tapi katanya akhir bulan kan ya? Enggak ada lagi gitu. Sampai akhir bulan ini. Iya po. Sih, aku lihat dulu. Mana ya screenshot Pizza Hutku kemarin? Belum mancing. Kita mencari screenshot. Enggak dapat apa-apa. Lihatlah. Mana ya? Anjir, screenshotnya udah gak ada lagi. Man. Bentar. Jujur, misal beringas, apakah ini squid ataukah ini hiu? Squid lagi, Squid Game. Udah jam 12, saatnya pulang ke rumah. Bodo amat, jual-jualnya nanti aja. Yang penting turu. Pizza Hut kolaborasi. Sampai jir, sampai hari ini rupanya. Lumayan. Emang boleh seniat itu mencari yang susah digapai? Morphe. Ini aku gantian nih, aku yang di ulti sama Morphe. Yang tahu enggak dah. Oke. Udah Morphe, ampun, ampun kak,
Aku takut. Di perenggantian aku yang diulti sama Murphy. Nah, ini dia ketemu yang emas. Eh, ada satu lagi. Sepertinya akan menjual saja bronze quality bunga-bunga ini. Enggak sih, jangan dijual lah. Dijadiin madu dulu. Emang boleh semadu ini. Balas dikit gak ngaruh. Dasar kamu Murphy. Sungguh teganya kamu Murphy. Kalian bronze quality jual aja. Anjir, isinya bunga doang. Nah, berbuah semua. Panen. Hari ini kita cuan banyak. Sampai inventory full. Salah, mungkin jadi incus saja. Mbak, kenapa Ki? Ada apa? Nyari art yang safe di mana ya? Safe as in apa nih? Art yang safe yang di mana? yang tidak bokepku atau yang gimana. Cuh. Bersin guys. Gak dicoba. My bad. Maksudnya art bokep po. Cabe udah, taruh udah. Dari paper sudah. Eggplant. Ya, yang aman gitu. Pinterest jelek-jelek. Zero Chan udah habis. Pinterest tuh suka... Pinterest tuh biasanya nyolong gambar orang gak sih? Lebih ke nyolong gambar orang. Makanya kayak... agak meh gitu. Aku Pinterest tuh nyari... cuma buat referensi baju doang. Kalau mau kemana-mana gitu kan. Kayak...
mau acara apa gitu misalnya. Ya, ini gak apa dijual, jadi injus lah. maafin aku, cannot help, aku juga manusia, bokep itu kebutuhan biologisku. Lah, wala, man, what the fuck, udahlah, blueberry tidak berharga juga. Maafkan aku, Ki. Nah, tapi begitulah aku, manusia. aku juga punya kebutuhan alias porno. Strawberry. Okay, stop it. Di Twitter sih biasanya. Kamu cari pakai hashtag, tapi aku tidak ahli mencari foto-foto di Twitter. Jadi aku cuma mengandalkan yang lewat di TL aja. Mana nih yang gold quality? Aduh, cuma butuh 2 animal product. Terserah apapun, yang penting gold quality. Ini malah bronze quality semua. Sama aja, Twitter juga isinya live action. Lucu banget. Sapinya lucu banget kan? Lihat ini. Lucu banget. Umurnya baru 3 bulan. Sudah burung merak. Kita bikin susu. Mau dong se-happy people. Aku juga mau. Aku ingin bahagia juga, Kak. Apa nih? Oh. Kira cutscene. Tapi aku mau coba ini . Mulai diving, guys. Jadi mermaid. Super mermaid. Wih. Emang boleh se-barbed ini. Nyangkut bodoh. Sampai ngedash berkali-kali gitu ya. Ya apa nih? Wah, jangan lari. Ya Allah, dia gak bisa ditangkap lagi. Man. Not gonna lie, game ini kalau udah mulai end game agak membosankan. Tapi ya namanya manusia juga ya, pasti bisa bosankan. Walaupun
kadang walaupun konten banyak pun masih bisa bosen. Tapi ini sih kontennya gimana ya? Membosenin tuh enggak, karena banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Cuma kayak kalau misalnya kayak aku nih udah mulai bolong-bolong. Bolong-bolongnya dikit kayak gini tuh makin susah. Ya serangga, aku masih bisa nangkep berapa lagi. Ini juga. Kok bisa ya jadi mermaid? Iya, ini Morphe ada, nanti ada plotnya gitu. Intinya kita ngebersihkan, kita kerjaan kita nanti bakal bersih-bersihin lautan ini. Jadi lihat di sini kan ada sampah-sampah banyak tuh. Awal story-nya tuh sampahnya tuh bakal lebih banyak dari ini. Jadi kayak bener-bener full sampah. Seperti selera romansaku. Channelish. Mau dong punya plot sama si dia. Iya kan? Aku juga mau, Morphe. Aku juga mau. Ew, what is this? I'm so bored. What the hell is that? Aduh, mau bersihin ya. Kinda scared. Aduh. Sebentar lagi kita end stream, guys. Padahal aku tadi udah ngomong kalau dapat, kalau dapat sampai dapat hiu baru end stream. Tapi hiunya gak dapat-dapat. Jadi ya udahlah. Ini tuh hiunya tuh sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal 21. Santai ah. Aku ini yang stream karena aku lapar. Mau makan. Sambil mau nontonin stream orang lain juga. Morphe, kamu streamingnya tadi gimana? Sempat ketiduran. Weh. What is this? Majestic aura. Streaming aman, seru juga. Ika, aku, kita belum pernah mabar ya, Morphe. Aku sebenarnya sangat ingin mabar sama Morphe, mabar palu. Tapi aku sudah mulai jarang bermain palu. Ayo kita mabar kapan-kapan, Morphe. Kabarin aja kalau aku mah boleh. Janji ya, kita mabar. Tapi kamu carry aku karena aku gak bisa main palo. Karena aku noob banget. Eh, halo si ganteng. Waduh, ganteng banget Mas Theo. Wow, beringas banget nih. Apa nih? Squid po. Beneran squid. Anjir lah, squid game kepala bapak. Kepala bapakmu botak. Enggak sih, gondrong. Turuh. Woi, cuan banget. Nah iyalah, jual bunga banyak-banyak. Mana gak cuan.
Okay, guys, saatnya menutup stream ini. Karena aku udah lapar. Pengen makan. Seharian aku gak makan, baru kerasa lapar sekarang. Genapin dulu deh sampai 9:29. Otsu kali sama, terima kasih Otsu Morphy, thank you. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ada Morphy, ada Ki, ada Banta, ada Storbal, Wibi juga tadi mampir sebentar. Terus ada Bang Charlotte dan lain-lain. Ada Setkun. Nek makan bermadu. Terima kasih Morphy sayang. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa istirahat ya guys. Jangan lupa tidur. Jangan lupa bahagia. Oh, emang boleh. Aku makan biar punya tenaga untuk pura-pura bahagia. Emang boleh sebahagia ini. Sebenarnya aku juga ingin bahagia. Hadir Mbak Madu. Aduh Arkeos, kamu sangat telat. Aku lagi closing. Aku mau end stream. Apa itu istirahat? Tapi aku capek, besok mau kerja. Capek gak ngapa-ngapain kalau aku sehari ini. Ya udah guys, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Otsu kalau begitu. Iya, Otsu Arkeos, kamu telat Arkeos. Aku udah closing. Ini mau udahan aku mainnya. Otsu, terima kasih guys. Otsu.